untuk lebih meningkatkan kemampuan Babin Kamtibmas sekaligus menyampaikan arahan Kapolres Jakarta Barat yang pernah disampaikan di ruang Haris Dinanta Polres Metro Jakarta Barat, Kanit Binmas Polsek Palmerah Ibtu Bahrun mengumpulkan seluruh Babin Kamtibmas dan Panit Binmas di ruangan unit Binmas Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Pengalian arus itu ada. Adapun arahan-arahan yang diberikan oleh Ibtu Bahrun adalah mengenai beberapa persiapan kegiatan menjelang perayaan Hari Raya Umat Kristiani serta perayaan Tahun Baru, seperti operasi pasar berupa penjualan sembako dari badan usaha logistik. Itu kalau orang punya hajat di jalanan, orang akan ribut karena tidak ada pemisahan. Selanjutnya dengan pelaksanaan perayaan Natal, Ibtu Bahrun memberikan perintah kepada seluruh Babin Kamtibmas Polsek Palmerah untuk segera melakukan pendataan terhadap kegiatan gereja-gereja yang ada di wilayah hukum mereka agar bisa menentukan penempatan kekuatan personil dalam pengamanan perayaan ibadah Natal tersebut. Kanit Binmas juga memberikan himbauan agar dalam melaksanakan tugas dilandasi dengan rasa ikhlas, berjiwa besar serta tidak pilih kasih. Itu ada di sana. Jadi intinya bekerja dengan ikhlas. Dan terakhir, Ibtu Bahrun berpesan agar tidak lupa berdoa sebelum menjalankan tugas masing-masing. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Mungkin bagaimana kita bisa melayani masyarakat, itu yang paling penting.